Lagi ngapain? Aku lagi mau main. Halo Mas Sore, halo juga, selamat sore. Fotoin kalian ya. Kalau misalnya sempat aku bakal makan pas lagi live juga nanti. Tapi aku belum. Halo, halo. Udah mam es krim dong. Ih curang. Es krim favoritnya apa? Aku itu aku udah bilang aku suka itu strawberry cheesecake. Masuk tanggal berapa? Makanya aku lupa, aku belum cek lagi tuh ya masuk tanggal berapa. Tapi yang pasti minggu ini aku udah masuk. Aku mau bikin ini nih, jepitan kita hias-hias. Udah ada iniannya. Tapi aku gak tau aku bisa atau enggak sih. Tapi kita percaya aja lah ya dulu. Kalau fail ya udah, masih banyak jepitannya. Ada berapa sih ini? Bentar ya, aku lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ah, kita bikin, kita mulai dari mana? Kita coba ya, semoga berhasil. Kapan modif turbo? Nanti ya, aku lagi cari kayak referensi gitu buat modif turbo biar kelihatannya bagus. Ini gimana sih cara pakainya? Maafin ya. Lambat aja, oke. Lagi ngapain ini? Aku lagi menghias jepitan gitu. Nih, dia ada giniannya. Cukan. Aku sedang mencoba untuk menatanya. Nih. Terus dia giniin nih kayak semacam buat kue. Terima kasih Kak burungnya. Bilang. Yang tidak aku tilex, aku baru dengar tau tadi siang, tapi aku udah lupa lagi nanya gimana. Cuma aku suka, lucu banget cara ngomongnya. Aduh, aku gak ada sarung tangan plastik, jadi udah aku gak salah aja. Turbo mana? Turbo aku lagi gak sama turbo. Turbonya lagi dicuci. Soalnya kotor, kemarin dibawa ke pantai. Kalian lihat gak sih yang jadi aku bawa main air itu? Terus pas pulang-pulang tuh full itu semua tau. Full pasir pas dibawa ternyata. Tapi ya udah gak apa-apa. Nggak sekolah belum, aku belum sekolah. Lihat dong, lihat apa? Turbo siput atau ulat? Siput dong. Langsung pakai dong jepitannya. Mau, tapi ini masih basah, nggak bisa. Nanti nempel semua di dalam. Tuh. Ini satu. Aku ringin dulu ya. Yang dimainin sama kamu itu apa? Itu jepitan. Kalian tau gak sih? Aku kemarin kayak baru bacain itu, ada yang kayak mention aku. Terus kayak nge-recap ingin aku loh, apa live aku. Kayak dikasih tahu yang aku suka apa, yang aku gak suka tuh apa. Lucu banget, kayak niat banget. Suka deh. Makasih ya. Keren banget kayak gitu. Aku baru tahu caranya bisa kayak gini tuh. Ah, gimana tunjukinnya ya? Nah, tangan aku. Terus lucu banget yang ngerekap tuh benar semua, kayak benar-benar yang aku omongin di live tuh di ngomongin semua di catatannya. Lucu.
suka deh, iya suka. Jadi pelihara gajah gak? Enggak dong, gajah beli di mana? Oh ya, tapi aku sempat foto sama boneka gajah gitu, nanti aku kasih ya, aku spill. Itu lucu banget mana gajahnya itu, lagi warna-warnanya warna pink gitu. Bayangin gajah warna pink. Lucu sekali. Absen ke absen, ayo absen. Warna kuning. Ini apa ya, kita nyebut ini apa ya, saus kali ya. Sausnya ini warna pink, aku bingung. Ini warna kuning, tapi gak apa, masih bagus kok. Ngeri banget. Halo. Halo, halo. Sapa dong mumpung masih sepi. Halo. Sapa dong. Eh, halo. Halo. Halo semuanya. Kok pada baru kok pada baru masuk? Ini aku yang tadi nggak ngeliat kalian masuk atau gimana, kok kayak rame banget tiba-tiba. Halo. Bentar ya, aku sedang fokus mengtitik-titikan apa ininya gitu. Oh, baru masuk notifnya? Masa sih? Tapi tadi aku juga baru masuk itu sih, baru ngeliat kayak notif kalian gitu. Mana Fritzy? Tidak tahu, Fritzy lagi gak sama aku. Masih sepi, masa sih? Buset apa aku ngeliat? Kamu gak bilang mau live? Aku udah bilang aku mau live tadi. Aku udah bilang tadi pagi sih sebenarnya. Kalian udah lihat belum? Ini aku lagi tidur. Aku udah bilang kok tadi. Emang kan nggak baca ya, sedih deh. Kalau tadi aku bilang pagi-pagi gitu. Warnain merah bener, hah? Apanya warna merah? Arahnya tadi Delin lagi review film kamu. Emang iya? Oh ya, tapi kemarin tuh aku sempet kayak chat Delin gitu. Aku kan kemarin lagi nonton film yang aku bilang lagi family time. Itu kan aku lagi nonton film. Terus aku kayak sempet, terima kasih kan motornya. Aku kayak sempet bilang gitu ke Delin, Del, aku lagi nonton film yang dia lagi nonton. Ya kan dia sempet cerita juga ke aku, ya ada film bagus tahu, kamu nonton deh gitu kan. Terus aku terus dia bilang kayak ke aku, nanti aku tunggu reviewan kamu ya gitu, dia bilang. Terus ya udah, aku lupa ngechat dia reviewnya gimana, tapi filmnya emang bagus sih beneran. Tapi dia ya gitu. Sampai emang dia bilang ya ke kalian kalau misalnya itu aku nonton, dia minta reviewan. Nah, jadi yang kedua, aku tunggu dia kering juga. Ada Delin, apanya ada Delin? Delin ada. Seriusan, mana Delin? Mana ada Lili, ada Delin atau ada Lili? Mana? Delin dan Lili. Mana? Halo, mana mereka? Ah, mereka enggak chat. Coba dong kalian chat, mana? Dua-duanya mana? Mana kalian chat dong? Aku enggak bisa lihat. Ngantuk ah, bobo ya, enggak boleh dong. Lihat aku dulu dong. Hai Delin. Kamu masih nunggu reviewan aku? Tadi aku review, tapi emang bagus sih filmnya, aku suka. Lucu, tapi kayak sedih juga di akhir-akhirnya tau filmnya. So sad, tapi tetap seru sih. Iya ya, aku udah liat Delin. Mana Lili? Aku ngeliat Lili. Film apa tuh? Ada deh filmnya. Ada Lili. Mana? Rai Slayer, oh iya. Udah kambuh ya selayarnya. Baiklah, aku mundur lagi. Ya udah sih, aku minta maaf. Emang iya Delin kangen aku. Delin, fose dong, fose apa? Ntar ya, jauhin dikit, baiklah. Film bocil ya, enak aja ini film.
untuk seumuran aku berarti bukan film bocil. Bukan untuk itu. Kata Delin, turbo kamu lambat. So tahu Delin aja belum lihat turbo aku. Yang udah lihat turbo aku tuh Nina deh. Nina sama Lili udah. Aku seumuran kamu juga jadi bisa nonton dong. Emang iya. Suka Toy Story gak suka. Genre apa nih film tidak tahu, tapi bisa tonton sama aku. Cie apa nih? Cie yang Aita kata lagi. Sampai bertemu nanti ya. Aku lanjutin bikin pita yang ketiga dulu. Pita jepitan yang ketiga dulu. Berantakan. Enggak deh. Ini malah yang paling rapi. Sejauh ini yang paling rapi. Suka enggak? Suka. Ini nih, aku pakai ini. Ini biasa Delin suka yang kayak gini nih. Nyanyi dong nanti. Aku masih bikin ini. Lin, Naila manggil kamu. Hah? Gimana maksudnya? Dia pakai baju hitam kayak gitu bikin aku. Aku bukan warna hitam nih, ini warna coklat. Kelihatan gak sih coklat? Tapi aku jarang pakai baju warna tua kalau dipikir-pikir. Kata Cililoy, turbo bakal enak. Emang iya dia pernah bilang gitu? Lili pasti salah ngomong, Lili tidak mungkin ngomongin kayak gitu guys. Katanya kayak warna hitam, enggak, emang cahayanya aja kayaknya. Ini warna coklat kok. Cinta bikin buta gitu kah? Aku pengen bikin slime deh sama Nina, tapi belum ketemu dia. Nanti ya. Ini sengaja the back soundnya ya, Taylor Swift banget. Emang kenapa? Slime warna pink, oke nanti aku bikin warna pink. Jadi aku pengennya bikin warna ungu sih atau warna merah. Tapi nggak tahu deh, ntar lihat ya bikin warna apa. Aku lomba kali ya sama Nina bikin slime yang paling bagus, ntar kalian yang nilai. Tapi kan harus bilang aku punya yang paling bagus ya. Buat semua warna aja nggak ada semua warna. Aku nggak punya banyak warna. Tapi kamu suka Batman nggak? Nggak suka. Bukan nggak suka sih, cuman biasa aja. Aku lebih suka Wonder Woman, Wendy. Roman keren. Warna kesuntung lah. Apa ini? Batman? Or Iron Man? Iron Man dong. Nonton anime enggak? Enggak, aku enggak wibu. Aku enggak nonton anime. Aku tuh lihat lagi, Lili bilang aku ibu, Li, gak boleh gitu ya, Li. Aku bukan ibu. Nah ya, iya, seriusan. Bohong tuh kan. Mulai deh, aku dibilang pembohong mulu. Senggak suka itu ya sama aku. Parahnya, woy. Nih, ini yang ketiga. Aku temenin jadi wibu, guys. Kalau ada temennya banyak yang jadi wibu, gak apa-apa deh, aku mau. Slayer, iya maaf ya. Turbonya bisa balap? Gak bisa dong. Bocil wibu, ini Iron Man or Kageyama. Karena aku udah bukan wibu, Iron Man deh. Iron Man keren banget. Seriusan. Udah lihat belum? Hah? Lihat apa itu tadi? Semangatin dong Li, aku hari ini udah masuk sekolah atau masuk kerja. Tapi semangat ya apapun itu. Semangat. Yah dia meletup. Tidak, jadinya berantakan. Ulang. Aku mau bikin yang kayaknya cuma berantakan jadinya.
bohong lagi, apaan bohong? Nonton drakor gak? Enggak, aku gak boleh nonton drakor guys. Ya, ini berantakan banget. Bentar ya, aku ambil tisu dulu. Sebentar. Batman punya Delin? Iya, punya Delin. Aku tahu, makanya aku gak suka Batman. Aku minggu depan, semangat ya. Mandi dulu sana, aku udah mandi. Udah, aku udah mandi. Enak aja. Dari pagi aku juga udah mandi ya. Film favorit kamu apa? Besok aku turnamen futsal, semangatin. Wih, keren banget. Semangat. Izin screen shot. Oke, screen shot yang bagus. Dah, yang bagus ya. Jangan dibikin meme lagi. Today ngapain aja? Ngapa-ngapain sih? Rise layar, yes. Rise layar comeback. Bikin meme tuh kan. Lali apa tadi? Kemarin aku main aku apa ini bentar? Kemarin apa aku apa? Aduh, close scroll, maafin ya. Terasif banget anaknya. Iya, aku anaknya Mama Taylor. Canggung buat besok, takut gak menang. Kenapa takut gak menang? Harus optimis dulu ya teman-teman. Gak boleh pesimis kita tuh. Daripada mikirin kalau gak ini, kalau gak itu, mendingan mikirin aduh, kalau menang mending makan-makan apa ya, mendingan rayain pakai apa dong gitu. Jangan mikirin, aduh kalau gak menang ngapain ya, gak boleh. Pose dong 3 kali nanti aku editin. Pose apa? Gini. Satu lagi apa? Satu lagi. Udah. Aku capek. Kenapa? Tidur. Udah aku maju banget. Saran makan malam. Makan malam Nasi goreng enak. Ini siapa yang mau mandi? Terima kasih kak motornya. Emot gak? Cuma ngaci ya. Emot Arali apa? Aku gak punya emot. Kau tuh aku pernah bilang aku punya emot deh. Kalau misalnya ini emotnya Nacia, emot aku gimana ya? Waktu itu aku lupa. Terus aku lupa lagi emot aku gimana? Ya udahlah. Apakah makan mie ayam setiap ke kampus itu bagus? Tidak bagus sepertinya. Pertama tidak bagus untuk kesehatan. Kedua tidak bagus. Kenapa ya? Nggak tahu. Nggak bagus aja pokoknya. Oh nunjukin, oh iya, nunjukin pipi. Kok kalian inget sih? Iya, yang gini. Iya, bener. So smart, suka. Ini gini. Lupa. Ya gitu kan, itu emot aku. Oh ya, terima kasih ya. Kalian kok ingat semua sih? Makasih. Terima kasih sudah mengingatkan. Enggak kalau ngerakit apa tuh? Tangan di pipi termasuk kayak yang kayak gini. Ini bukan emot, ini mah pose kesukaan aku nih kayak gini. Cuman kalau emot yang kayak gini yang nunjukin pipi, ini pose kesukaan aku. So aku mau main barongsai, semangatin dong. Oh seriusan? Ih keren banget. Aku dari dulu suka banget barongsai karena keren banget bisa kayak gitu. Lompat-lompat ya. So cool, semangat. Jam tidur jam berapa biasanya? Aku mah tidur jam berapa aja kalau udah ngantuk. Kalau ngantuknya jam 6, aku tidur jam 6. Kalau misalnya ngantuknya jam 12. Jadi tergantung ngantuknya.
Bocah dalam begadang ya? Siapa yang begadang? Kalian tuh yang kalau misalnya libur juga ikutan libur. Eh, tidurnya libur maksudnya. Gak boleh tuh. Kayaknya udah mau habis tau, bentar ya. Tapi aku takut dulu. Itu apa sih? Begadang sampai jam 6 pagi siapa? Maksudnya kalau aku jam 6 sore maksudnya, bukan jam 6 pagi. Astaga. Aku tetap masih sekolah, jadi enggak boleh kalau malam tidurnya. Aku kok ngantuk jam 6, maksudnya 6 sore ya. Tidurnya jam 6 sore. Tapi paling sering ngantuk biasanya jam 10 malam sih. Jam ada tau kan beberapa dari kalian ada yang jam tidurnya jam tidur bayi kan, lucu deh pas aku live malam-malam terus ada yang bilang jam tidurnya jam tidur bayi. Aku mau lari 15 km, wah semangat 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 ya, jangan lupa pemanasan dulu dan sediakan air istirahat kalau misalnya tidak sanggup lagi. Oke. Lagi bikin yang keempat guys. Lihat dong nih. Emang iya Erin kemarin begadang, ini udah jam berapa? Pasti jam 12-an lebih. Emang tuh parah sih Erin mah. Udah gede, so begadang. Padahal nanti kalau misalnya aku ulang tahun, aku umur sama kayak dia tau. Terus waktu itu kan aku kayak cerita ya, Erin nanti kalau aku ulang tahun, umur kita samaan beberapa hari tau. Soalnya kan dia lebih telat. Maksudnya aku duluan kan yang ulang tahun kan dibanding dia. Terus jadi nanti aku duluan yang umur 16. Jadi umur aku sama dia. Terus dia gak terima masa aku seumuran sama dia. Erin ada yang tips Sal? Okay. Salam balik ya. Semoga dia cepat-cepat kembali biar bisa nonton. Semangat ya, aku mau main game. Okay, semangat, tapi nonton aku dulu, jangan main game dulu. Kok masih 15? Iya. Tapi entah aku 16 jadinya. Beberapa bulan lagi. Bocil ini kan nggak boleh sok tua tau, harusnya kan mengakui wih seumuran gitu. Makasih kak motornya, so biasa kalau misalnya tante-tante atau ii itu suka bilang ya kita kan seumuran, padahal enggak. Masa kalian nggak mau seumuran sama aku sih, apa karena kalian uncle-uncle jadi nggak mau seumuran? Seumuran apa nih? Aku besok mau UTS kuliah. Semangatin dong. Semangat ya, semoga nilainya bagus. Semoga sama belajar masuk semua ya yang dipelajarin. Lebih muda aku seriusan. Bohong, berarti bocil, bocil ya, bocil. Soalnya aku ngerasa kalau misalnya udah umur di atas 14 tahun tuh udah gede tau. Aku 11 tahun seriusan. 16 bocil kamu beda 1 tahun doang. Idih. 13 tahun bocil enggak? Bocil. Pokoknya yang di bawah 15 tahun bocil. Kalau sama-sama bocil yang ada berantem terus, mana ada, enggak mungkin. Aku 9 tahun, Kak. Ini yang bohong-bohong biasanya enggak tahu deh. Enggak boleh bohong-bohong. Belum punya KTP bocil. Emang gitu ya rumusnya? Kayak enggak deh. Rumusnya pokoknya di bawah 15 tahun tuh bocil. Bukannya enggak punya KTP tuh bocil. Nih, income pacar. Ini banyak taburan-taburan ini. Sama kelinci satu. Udah, sekarang kita bikin yang terakhir. Hah, terakhir. Tapi aku masih punya banyak banget giniannya nih. Mau nambah Oshi katanya enggak boleh. Makasih kak motornya. Itu aku bilang gak apa-apa sih, tapi kayak lama-lama aku gak terima deh. Soalnya aku lihat-lihat nih sudah banyak banget yang oleng minta ditilang ya.
Gak boleh ya. Itu mah rumus dari kamunya. Emang kenapa? Oh gak boleh kok, yes. Bocil ngatain bocil. Siapa yang ngatain? Terima kasih kak motornya. Izin oleng boleh? Gak boleh. Udah bilang gak boleh juga. Mending nambah atau oleng? Mending gak dua-duanya sih sebenarnya. Tapi kan manusiawi ya, jadi ya udahlah. Makasih ke motornya. Besok aja deh larinya, ya udah deh. Cie posesif ngapain kok? Cie posesif ngapain posesifin kalian? Kalian tutututut halo. Udah belum? Udah aman. Aman, oke. Okay. Parah banget ada yang bilang azab, maksudnya apa ya? Gara-gara aku ceramah. Itu kan hal baik. Kan gitu sih. Parah. Kan emang kalian nih emang ngajak ribut aku kayaknya. Kan inget gak aku bilang kalau aku tonjok kalian mundur 7 langkah terus nanti kalian 7 langkah plus 10 cm. Itu kalian nanti kalau aku pukul. Siap-siap ya. Ah, parah banget ada yang ngomong aralek dong. Parah kalian mah. Kok 7 langkah? Emang aku bilang 7 langkah? Iya 7. Iya 7 langkah plus 10 cm kan. Masih nge-lag ya? Jangan panggil aralek sih, tapi sih
Halo, suara aku dengeran gak? Halo, suaranya kedengeran? Kedengeran? Kok gelap sih di kalian? Di aku gak gelap loh. Coba nyalain lampu. Gak tau, ini seriusan di aku gak gelap. Ya bercanda aja. Aku juga bingung. Soalnya di aku gak gelap tau. Masa iya di kalian doang? Aku gak bercanda. Ada yang nuduh aku lagi tadi bercanda. Enggak, aku gak bercanda, aku seriusan. Gak gelap. Oh iya, seriusan. Idol prank kah? Enggak, aku gak suka prank. Enak aja. Yaudah, abis ini aku bacain ini dulu. Top gifter gimana? Terus nanti kita ulang. Mau enggak? Kayak gitu aja ya. Mau? Oke, sip. Kita bacain dulu. Maafin ya, aku seriusan, aku gak ngeprank. Serius, serius, aku tidak ngeprank. Mau, nanti kita lanjut. Ya, gak apa ya. Oke, aku bacain top gifter dulu. Nomor 10 ada Kak Yev. Terima kasih Kak. Nomor 9 ada Kak Elang. Terima kasih ya Kak. Nomor 8 ada Kak Arif Ardi. Terima kasih Kak. Nomor 7 ada Kak Luis Abraham. Terima kasih Kak. Nomor 6 ada Uncle. Terima kasih Kak Uncle. Nomor 5 ada Kak Erias Jordi. Terima kasih ya Kak. Nomor 4 ada Kak Akbar Ali. Hadir. Terima kasih Kak. Nomor 3 ada Kak Ica Kuadrat. Terima kasih Kak. Nomor 2 ada Kak Graham C. Aku mau baca ya, kok maaf ya. Tapi terima kasih Kak. Dan nomor 1 ada Kak Akilnya Arali. Terima kasih Kak. Aku lanjut ya nanti ya. Ini emang aku gak ngeprank, seriusan. Aku udah ngeprank, maafin ya. Aku tidak bermaksud kok teman-teman. Tadi sambil nunggu, aku pikir kan emang gak bisa diakunya kan. Ternyata aku bisa, tapi kalian ternyata yang gak bisa ya. Aku udah bikin semua jepitan, nanti aku tunjukin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, nanti aku lanjut ya. Terima kasih, bye-bye.